Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatimah Zahra dari kelas 8 sekolah di SMP Purnama 2 Cilacap. Di sini saya akan membacakan isi pidato proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Bahkan beratus-ratus tahun sudah, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya, ada turun. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita mengusung tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang, dibalas saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa, nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Terima kasih.